Baik pemirsa, kami sekarang dari studio telah terhubung dengan tim kami di lapangan yang sedang berupaya menggerebek markas Bandar Candu Epaya. Tindakan tegas ini sudah diambil dengan persiapan sekitar 1 bulan. Dan ya pemirsa, bisa dilihat di layar kaca pemirsa, ya betul, itu dia, sang pelaku terduga Ayah Anjani, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dan kita sekarang tinggal menunggu detik-detik dari petugas kami untuk beraksi. Ya, ya pemirsa, bisa dilihat di layar kaca Anda, aksi tembak-menembak telah terjadi. Ya, jebret, jebret, wow. Ya pemirsa, orang-orang di sana berhamburan berlarian. Tugas kami berusaha sekeras mungkin untuk menangkap mereka. Ya pemirsa, mohon doa, mohon doanya pemirsa. Ya, masih terjadi kejar-kejaran. Ya itu aja mas. Ya, sang bandar terlihat kabur. Pemirsa, terjadi baku tembak. Pemirsa mohon doa. Pemirsa, woi, ya masih bisa dilihat di layar kaca Anda. Sepertinya petugas kami masuk lebih dalam. Teman-temannya mas. Ya. Ini ada para pecandu Epaya, bisa pemirsa lihat di layar kaca pemirsa. Ya, dan tetap kami semua yang di studio juga berdoa. Mari kita saksikan. Akhirnya ketangkap juga kamu. Apaan ya? Sih, Pak I? Diam. Kamu itu yang jual barang terlarang itu kan? Apa? Enggak sih, enggak jual barang terlarang. Itu apa? Epaya itu Epaya, kamu yang jual. Apa? Hah? Siapa yang bacanya Epaya? Ini tuh bacanya EP Aya. Ini tuh mini album, Pak. Isinya lagu-lagu saya. Enggak percaya saya. Bohong pasti kamu barang terlarang. Iya, Bapak enggak percaya. Ayo, saya mau konser karena di dalam. Konser? Iya. Apa konser apa? Eh, Bapak jangan banyak omong deh. Ayo masuk ke dalam.